Kenapa lu, Bre? Lemes, Bre. Lagi sahur. Kagak sahur gua. Sahur? Puasa kali? Dah, bahasa Indonesia itu sahur. Eh, orang Indonesia itu di mana-mana nyebutnya puasa. Kagak percayaan ini orang dikata sahur. Emang puasa, tahu dari mana? Ya, kalau gak percaya kita tanya aja ahlinya ya. Mana ahlinya? Tuh. Sebenarnya, dalam bahasa Indonesia, kata saum maupun puasa ada dua-duanya dan dua-duanya tercantum di KBBI. Kalau saum berasal dari bahasa Arab siam yang artinya menahan. Kalau puasa dari bahasa Sanskerta upawasa. Jadi dua-duanya ada. Jangan lupa saum tulisannya SAUM, nggak pakai H ya.